Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada korang yang menyokong Dajib Channel. Yang baru saja menonton Dajib Channel ni, jangan lupa untuk tekan subscribe button kat bawah tu. Senang je, tak kena bayar, free aje. Korang kenal YB Nur Hizam Hassan Bakti? YB yang sangat kontroversi di negeri Melaka, yang juga dikenali sebagai YB Gangster sebab personaliti beliau yang nampak kasar dan juga ganas. Mula-mula dulu kecoh dengan ungkapan awak YB ke saya YB? Okay. Awak YB ke saya YB? Lepas tu viral pula kerja-kerja beliau menembak. Sampai bulan Oktober. Bulan 1 sampai bulan Oktober. Jangan-jangan dah tentu babi dah banyak. Kita isiarkan Penggalan Batu juara penembak babi. Babi ya. Okey, itu dulu. Hari ini viral di media sosial video berkaitan YB Nur Hizam ni menolong seorang budak berumur 8 tahun, yang mana budak tersebut datang sendiri ke pejabat beliau untuk memaklumkan bahawa rumah neneknya hampir runtuh. Pada mulanya YB Nur Hizam macam tak percaya. Yelah kan, budak cakap pun sangkut-sangkut. Tapi YB Nur Hizam ni mengambil keputusan untuk menghantar pulang budak tu, di samping ingin melihat sendiri keadaan rumah neneknya yang dilaporkan dalam keadaan uzur. Setelah tiba di rumah budak tu, memang betul lah apa yang dikatakan. Memang rumah tersebut agak uzur, dimakan anai-anai. Dan melalui apa yang kita lihat dalam video tu, keluarga tersebut ternyata bukanlah orang yang senang. Alhamdulillah, YB Nur Hizam berjanji akan membantu keluarga tersebut. Apa yang aku nak poinkan dekat sini, yang pertama ialah keberanian budak tu. Aku tak tahulah sama ada orang suruh atau dia memang pergi redah sendiri dia pejabat YB tu. Tapi nampaklah budak ni memang jenis yang gamble, tak segan, tak malu untuk melaporkan keadaan rumah neneknya. Dan yang kedua, YB Nur Hizam yang dahulunya imejnya agak so-so dengan macam-macam isu dekat Melaka ni, dan kali ni dapatlah beliau untuk memulihkan kembali imej dan personaliti beliau. Apa yang diharapkan agar YB juga akan terus berkhidmat kepada masyarakat dengan sukses. Okey guys, aku rasa ramai dah yang tengok video ni sebenarnya, tapi aku tayangkan juga, aku paparkan juga. Maybe ada lagi yang belum tengok. Sehingga kita bertemu lagi, jom layan. Assalamualaikum. Thank you, God. Okay. Ini datang hadiah apa? Berita, yo. Mungkin rumah. Rumah untuk. Rumah siapa? Rumah nenek saya. Kat mana? Macam. Macam. Ini betul ke main? Kau main? Roti canai. Oh, tebak roti canai. Jadi nenek susah lah tu. Datang ni nak mengadu rumah YB. Mak ayah ada. Mak ada? Ayah ada. Dah cerai. Itulah. Bila kamu datang sini jumpa YB, YB macam tak percaya. Pasal kamu budak kecil datang sini, naik basikal datang sini ke atau macam mana? Naik motor. Naik motor? Minta tolong orang hantar. Pakcik dia lagi. Oh, minta tolong pakcik dia hantar. Datang sini pasal nak beritahu orang YB lah. Nak minta tolong kita pergi ke rumah. Rumah ni teruk ke? Teruk. Betul? Yang nak untung? Sebab apa untung? Makan apa? Anak-anak. Oh, dia nak makan anak-anak. Tapi kalau orang pergi tak ke rumah nenek, okey? Nanti tunjuk rumah. Babi tak tahu kau tau. Ingat. Tapi cakap yang betul eh. Betul. Bukan bohong eh. Tak bohong eh. Betul. Tak bohong eh. Okay, kalau cerita betul, Babi bawa pergi tengok rumah.
kamu datang dari jauh, kan? Abi kasih air dengan aku, yang nak makan dulu kan? Sayang Abi tak? Sayang? Tanya dah kau aja. Okey. Tidak rumah, mana Abi jalan ke? Ya. Mana? Lagi. Mana? Mana? Jom Abi dekat mana rumah? Ya. Mana? Betul tak bohong ke? Tak pergi dah lah sini. Pergi dah sini cepat. Daripada sebuah budak kecil datang ke jumpa saya mengaji nasib, mengatakan rumah nenek dia ni memang anak runtu. Jadi saya sebagai wali ini, saya agak macam kurang percaya anak budak kecil. Tapi setelah saya meyakinkan diri saya dengan membawa dia dengan lektor terasmi sampai saja di rumah nenek dia, ditunjukkan jalan. Masa tak tahu dia ni datang daripada mana, dikata duduk bacang, jadi sekolah pun dah jadual. Tunjukkan keadaan rumah, saya tengok memang betul budaknya tak cakap bumbung. Itu banyak yang saya lihat daripada bumbung ni memang tak apa, tak ada anak memang mendaki butuh. Okey, dalam keadaan rumah yang macam ini, hari ini dalam rumah ini didiami oleh berapa orang? Sudah jatuh rumah saya yang ni kan, menangkan cucu saya ni yang semua kan. Yang saya harap sangat, terima kasih banyak kepada saya ini. Terus biar tengok rumah saya apa semua. Tengok rumah saya ini semua. Dapatlah cepat sikit dengan cucu saya ni kan. Saya takut nanti dia tidur kan. Dia sama harapkan sangat saja tu. Sikit apa betul? Haa, bagi abang satu lah. Okey. Terima kasih abang sikit. Terima kasih abang sikit. Terima kasih abang sikit. Terima kasih.